Cepatlah, Boboi. Tekanlah. Hei, sabarlah. Aku baru nak duduk. Eh, apa korang buat ni? Main game lah, Tok. Dari kau main game, baik kau tolong Atok. Banyak barang nak kena alihkan ke belakang rumah tu. Alah, kejap tu. Nak main game ni. Terbaik, Atok. Kejap tu berapa lama? 5 minit je. 5 jam kemudian. Serang, Boboi. Serang. Rasakan serangan rotan King Sabah. Aduh. Tembak ni. Hai, korang. Tak habis lagi. Hai. Penat Atok dengan coba angkat barang-barang tu. Mainlah tolong. Sikit lagi je ni, Tok. Sikit. 5 minit je. Yelah tu. Korang mainlah lama-lama. Biar sampai termasuk dalam game tu. Mana ada orang boleh masuk dalam game? Apa jadi? Bobo dengan Gopa dah termasuk dalam game. Masihnya mulut aku. Ini kejadian dudu rupanya. Selamat datang, Bobo Boy dan Gobai. Ichi Boss nak aku hapuskan korang dalam game ni. Macam mana ni? Rancangan aku dah berjaya. Tak boleh gerak. Kenapa ni? Kita kena tolong doang tu. Nak, Tok? Nak buat macam mana ni? Tekan je, Tok. Tekan. Serang dia, bro! Apa jadi ni? Kenapa aku kena melompat? Macam mana dia boleh gerak ni? Tengok. Woi, sakitlah. Lari dulu, bro! Baiklah. Inci Bos nak aku lari dulu. Biar game ni hapuskan kau. Apa kita nak buat ni? Bobo Boy! Ocho Boy! Raksasa apa tu? Hai, ini akulah. Korang nak termasuk dalam game? Masuk dalam game? Macam mana nak keluar ni? Kau kena menangkan game ni. Kalau tak, kau akan terperangkap selama-lamanya. Oi, apa sal kau beritahu dia? Dia tanya, kenalah jawab Inci Bos. Aku akan kembali, Bobo Boy. Kejap, bro. Kita kena menangkan game ni. Menangkan game ni? Dey, game ni susah lah. Tak apa. Aku kawal Bobo Boy. Tok Abah kawal engkau. Tok Abah? Jangan risau, Gopal. Tenang je ni. Terbaliklah, Tok. Habislah aku. Dah. Cepat habiskan game ni dan selamatkan diorang. Mak, apa benda tu? Lompat, Tok. Lompat. Okey. Hai, bukan macam tu lah, Tok. Aduhai. Tok Abah, mainlah betul-betul. Betul lah. Apa yang salah? Atok kena tekan ni untuk lompat. Oh, cakaplah awal-awal. Atok manalah reti benda-benda canggih ni? Macam mana ni, Gopal? Serah je lah, Bobo Boy. Terbaik. Jaga-jaga, Tok. Tinggal satu nyawa je, Tok. Jaga-jaga, robot. Tembak rasa sudu. Okey. Zaman dah berubah. Bos, nampaknya mereka semakin hebat bermain. Tak guna! Arahkan Bro untuk mengacau mereka! Elok peluru tu, Ocobot! Kenapa tu? Kenapa? Masih baik aku tak kena! Tak guna kau, Bro! Hilang satu nyawa! Rasakan ni lagi! Habislah korang! Macam mana ni? Habislah! Saya tahu tu! Bawa depan tembak tu! Bawa depan tembak? Bawa depan tembak!
Tembak lagi, tembak lagi. Bawa depan tiba. Wah, giliran atuk pula. Bawa depan tiba, bawa depan tiba. Ku. Kuasa tukaran makanan. Apa? Hai. Jangan Bobo Boy. Garis putih. Cabut, bro. Cabut. Aku akan kembali, Bobo Boy. Terbaik. Dah habis dah. Belum tu. Baru stage pertama. Apa? Atuk, kenapa ni? Atuk tak boleh main dah. Boleh sakit jantung macam ni. Alamak. Kenapalah biskut aku ni selalu tak laku? Hai, ya biskut dah tak sedap, Ma. Kalau makan boleh pingsan, Wo. Takkanlah boleh buat orang pingsan. Ayu. Apa? Dek, kau tak pernah rasa biskut kau sendiri ke? Mungkin aku kena rasa dulu kot. Yaya! Eh, Ocok Boy? Kejap! Cepat, Yaya! Buka pintu ni, Yaya! Ha, kenapa ni, Ocok Boy? Apa sal game ni tak gerak dah? Rosak ke? Bukan, Boss. Diorang tekan butang pause. Apa? Ha? Bobo Boy dengan Gopal termasuk dalam game? Haa, kau kena gantikan Atuk. Atuk dah tak larat dah. Tapi, Yaya tak boleh. Boleh. Atuk pun boleh main tadi. Kau kena main betul-betul. Gopal tinggal satu nyawa je. Kalau Yaya buat silap macam mana? Atuk yakin dengan kau. Kalau silap jangan marah ya. Rasanya Gopal tak nak Yaya kawal dia lah, Tok. Alah, dia budak-budak lagi. Dia bukan tahu apa dia nak. Dah, jom kita teruskan. Belum bersedia lagi lah. Okey, Yaya. Cepatlah. Serang raksasa-raksasa tu. Kenapa undur ni? Kesianlah. Takkan nak serang dia orang tu. Sakit dia nanti. Aduh, Yaya. Nampaknya watak Gopal semakin takut. Komputer, paksa mereka untuk bergerak ke depan. Baik, Bos. Kima. Tamat riwayatku. Maafkan aku orang jahat sekalian. Hebatkan makanan. Kau boleh jadi hebat. Lah, Yaya dah pernah main game Papa Zola ni lah, Tok. Eh, patutlah. Begitu mudah. Jadikan dia super pro. Bye, Bos. Mari kita tengok detik-detik kekalahan, Bobo Boy. Habislah kau kali ini. Habislah. Kau lah yang akan habis. Apa salah pula?
Semua kita orang ada Yaya. Nah, Tok Abah. Apa soal ni? Yaya dah tak boleh main dah, Tok Abah. Hah? Pos dulu, cabut. Oh, okey. Berhenti lagi. Kenapa tak boleh main dah, Yaya? Mak bagi Yaya main 30 minit sehari je, Tok. Pula. Tapi ni soal hidup mati ni. Kau kena main, Yaya. Kalau tak, macam mana? Tak boleh. Nanti mak marah. Ya, Cik Ya. Faham. Tak boleh main lama-lama. Memang tak elok pun main game lama-lama. Ya, nanti dia tak belajar. Mata rabun. Ya. Tahu, tapi Yaya seorang je yang boleh selamatkan cucu aku dengan Gopal. Habis tu, kau nak main? Yelah, 15 minit je. Terima kasih, ya. Dah, mak aku kasih main. Tapi 15 minit je. Yeay, jom cuba. Okey. Serang dia, bro. Lawan. Nampaknya aku sendiri nak kena uruskan benda ni. Komputer, masukkan aku dalam game. Baik, bos. Sedap je kau main campak je, ya? Kata suruh masukkan. Tak patut. Buaya Dudu! Lepaskan kita orang! Kali ni aku akan hapuskan kau. Saksikanlah. Super Duper Bro! Besarnya! Aku, Super Duper Bro! Aku akan pendekkan korang! Ayu! Aku tak nak mati! Kenapa berhenti? Yaya tak pernah sampai sini, Tok. Lah, habis tu macam mana? Yin je pernah kalahkan bos game ni. Kena panggil dia. Oh, okey. Biar tu telefon dia. Hello? Atuk tadi saya ke, Atuk? Oh, pecah hello. Oi. Kau ni longgar jantung Atuk. Ying, kau kena tolong kita orang menangkan game ni. Apa pasal? Dudu dah perangkap Bobo Boy dan Gopal dalam game tu. Apa? Kena menangkan, baru boleh selamatkan diorang. Tak guna punya kepala kotak. Nah, kalah Kak Dudu. Dia kasih akhir sama dia. Sedia. Selamat. Sakitlah! Padam aku! Jangan lagi! Tak guna! Rasa sakit! Tinggal satu nyawa je lagi! Macam mana ni? Tembak mata dia pula! Mataku! Lepaskan semua peluru! Kos 3!
mana kau nak lari, ha? Ampun, Boboiboy. Ampun. Kau minta keluarkan aku. Tapi nanti Boboiboy dan Gopal pun akan terkeluar. Keluarkan aja. Baiklah. Korang nak tahu, hari tu diorang suruh Atuk main game untuk selamatkan Boboiboy dan Gopal. Aduh, kepatu Atuk yang dah tua-tua ni kena main game. Nasib baik menang. Tapi, lepas dah menang tu, Papa Zola pula terkeluar dari game. Aduh. Betul ke ni Papa Zola? Betul, lagi benar. Akulah Papa Zola. Musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Ha? Macam mana kau boleh tahu aksi rahsia aku? Lah, apa yang rahsianya? Entah, tiap-tiap minggu buat aksi yang sama. Cis, siapa korang semua ni, ha? Kawan ataupun lawan? Jawab! Papa! Saya Gopal, penolong ketua darjah kelas 4 jujur. Peminat nombor 1, Papa Zola. Peminat setia? Mana boleh jadi macam ni? Ni mesti dia terkeluar dengan doang tadi. Ayah. Mata kau sememangnya penuh dengan kebenaran. Memang, memang. Tapi, jikalau benar kau adalah peminat setia aku, jawab ni, kenapa aku pakai tali pinggang lesen P ni? Tali pinggang P mengingatkan Papa bahawa kebenaran tidak memerlukan apa-apa lesen untuk dilaksanakan. Hah? Benar tu. Syabas anak muda. Syabas. Hah? Terharunya! Ya! Ambillah saya Papa. Ambillah saya jadi anak murid Papa. Pula. Boleh. Tapi sebelum tu, aku ada tugas untuk kau, wahai anak muda. Apa saja Papa? Saya rela korbankan jiwa dan raga saya ni. Ambillah TV ni. Oi! Suka-suka je bagi barang orang. Tak perlu. Kebenaran tak perlukan televisyen. Habis tu, kebenaran perlukan apa? Kebenaran perlukan... Nasi goreng kampung telur mata. Hah? Nasi goreng kampung? Syabas. Memang sedap. Banyak pula tu. Mana beli ni? Saya buat sendirilah. Heh? Buat sendiri? Haha, tengok ni. Tukaran nasi goreng kampung. Kampung. Hah, kau bagi aku makan selipar? Salah ke? Bukan saja salah, malah tidak bermoral. Habislah kau Gopal. Nasib baik aku ni baik dan bergaya. Kalau tak, aku dah hukum kau. Maaf Papa, janji tak buat lagi. Nah, makan biskut yaya lagi bagus. Hah? Sedap ke ni? Tidak! Jangan makan biskut tu, Papa! Jangan! Ish! Apakah semua ni? Dahlah bagi aku makan selipar tadi. Sekarang kau tak bagi aku makan biskut yang cantik molek ni pula. Cantik di luar saja, Papa. Jangan terpedaya. Yalah, kalau mau tak boleh pingsan pun. Pingsan? Oh, cik adik. Kebenaran. Kebenaran tak akan pingsan. Macam mana, Papa? Macam kertas pasir. Hei, Atok tengok kau ni sorang-sorang je tiap-tiap pagi. Mana ada sorang, Tok Abah? Ni, berkayu tiga ni, ha? Ha, nah. Makan lepat pisang ni. Kau ni tak ada siapa kat rumah ke? Bini kau mana? Eh, mana Tok Abah tahu saya dah kahwin ni? Nama pun Papa Zola, bukan Bujang Zola. Heh, begitu tajam sekali pemerhatian Tok Abah ni. Apa orang rumah kamu ni tak reti masak ke? Ish. Mestilah reti Tok Abah. Malah, bukan sahaja memasak, tetapi juga perfect dalam segala urusan dalam, luar, atas, tepi, kiri, kanan rumah. Dah tu, kalau perfect sangat, apa sebab kau tiap-tiap pagi makan kat sini? Sebenarnya, bini saya telah dilarikan oleh raksasa Gunahom.
Huh? Tok Abah, ais koko ikat tepi bagi empat. Hei, kenapa tu? Sabar. Dialah jantung saya. Dialah jiwa dan raga saya. Dialah yang perfect. Hai, cikgu papa menangis. Hah? Menangis? Siapa menangis? Siapa? Ha, kamu ke? Eleh cikgu, mengaku jelah nangis. Macamlah kami tak nampak tadi. Kebenaran. Tak pernah menangis kecuali ketika memotong bawang. Alahai, mengaku jelah menangis. Apa salahnya? Eh, apa Tok Abah ni? Kantorkan kebenaran. Terbaik. Kenapa cikgu papa menangis? Dia teringatkan isteri dia. Isteri? Cikgu papa ada isteri? Ya. Yeah. Apa kamu ingat muka sehandsome cikgu ni tak ada orang nak ke, ha? Cikgu dah kahwin lah. Dah kahwin? Tak pernah nampak pun isteri cikgu. Isteri dia dah dilarikan raksasa Gonohom. Gonohom? Ya. Yeah. Itulah dia raksasa yang bertanggungjawab. Merampas buah hati cikgu. Jom kita main ni. Papa Zola 5. Kebenaran di lorong kegelapan. Tim Papa Zola terbaru. Jom. Serangan rotan King Sabah. Siapakah gerangan yang berani menyebut nama aku tu, ha? Papa Zola! Cikgu keluar dari dunia game. Maknanya, isteri cikgu mesti ada dalam dunia game juga, kan? Pandai pun. Cikgu mana yang ajar kamu ni, ha? Oh, kalau macam tu apa susah? Kita masuklah balik dalam dunia game dan selamatkan isteri cikgu tu. Cakap! Memanglah senang! Yang menjadi masalahnya ialah game tu dah tak wujud! Faham dah? Ha? Ini mesti game Papa Zola yang dikeluarkan 15 tahun dahulu. Game... Ha! Papa Zola! Misteri kekasih terang benderang. Kau ni kalau pasal game, semua kau tahu ke? Mestilah! Dikatakan, game legenda ni tidak pernah dimenangi. Ianya tu lalu susah banget. Takkanlah susah sangat. Game je kot. Weh, susah! Mengikut riwayat, hanya ada seorang saja yang pernah sampai ke stage boss. Tetapi, dia masa tu tinggal satu nyawa je. Dan akhirnya, kalah pada serangan pertama. Disebabkan susah sangat, game tersebut tidak mendapat sambutan dan telah dihentikan. Yang ada pun, sikit je. Itu pun dah banyak rosak atau dibuang. Habis tu, macam mana kita nak cari game tu? Mungkin kita boleh tanya kedai game Ahbeng. Okey, jom kita pergi. Cikgu Papa tunggu sini. Ini ke kedainya? Sunyi je. Betul lah ni. Dulu kedai game yang paling meriah tau. Kau cakap je apa game. Semua dia ada. Macam tak ada orang je. Halo adik. Apa lu orang buat kat sini? Kita orang nak cari toki kedai ni. Angka kenal tak? Haiya, mesti kenal lah. Ini pemilik kedai ah. Banyak famous punya orang. Hati pun banyak baik. Muka pun banyak handsome. Uncle yang toki kedai ni. Yalah, siapa lagi? Tak sama pun macam dalam gambar. Itu bapak saya, Ma. Sekarang dia sudah tua. Kasih saya jagalah. Nama pun Abeng and Sons. Oh, macam tu. Uncle ada jual tak game? Papa Zola, misteri kekasih terang benderang. Oh, game kekasih terang pemadam. Game kekasih terang pemadam. Ayah, tak ada lah. Ini game semalam baru keluar bunyi agak. Bukanlah, Uncle. Game ni dah lama dah. Dah 15 tahun. Lu sekolah ada ajar baca agak? Ini kedai game Abeng and Sons. Bukan kedai antik and sans. Haiya. Alah, Uncle. Takkan Uncle tak tahu game ni? Watak dia macam dalam gambar ni. Oh, haiya. Ini game? Yelah, Uncle. Oi, kasih masuk. Kasih masuk dulu. Masuk. Hapsal kena tutup pintu semua ni? Haiya, nanti customer lain dengar, Ma. Mana ada customer pun? Lu mau duduk luar. Lepas lu tunjuk itu gambar, baru saya ada ingat. Itu game, ah. Wah, sangat legend punya tau. Itu game masa keluar. Saya budak lagi. Baru itu 5-6 tahun. Tapi memori saya banyak kuat. Saya ingat semua. Kuatlah sangat. Tadi tak ingat pun. Apa dah nasib? Waktu itu orang semua beratur banyak panjang. Ada ramai yang tak dapat beli. Famousnya game tu. Oi, mestilah.
Tapi lepas seminggu ah, orang masih beratur panjang. Wah, sampai seminggu beratur. Terbaik tu. Bukan terbaik lah. Itu terbalik lah. Orang beratur mau kasih pulang balik itu game lah. Hah? Apa pasal pula? Hai, itu game banyak susah punya lah. Tak ada orang boleh menang. Semua kasih balik. Kasih buang itu game. Tapi... bukan ada seorang yang hampir menang. Oh, betul-betul. Ada seorang saja yang pernah sampai ke stage boss. Ha, tengok ni. Masa itu dia main di kedai ini. Satu kampung, pekan, negara. Semua tengok dia. Dia kata dia boleh menang. Tapi at the end, sama saja. Haiya, kalah jugalah. Bikin malu saja. Ah, ini budak lah. Uncle apa? Kuma? Apa? Bagi tahu perkara yang sebenar. Uncle ke dalam gambar ni? Tolonglah kebenaran berbini semula. Apa yang tersembunyi dekat belakang pintu tu? Biar saya buka pintu ni sekarang. Jangan! No! Nihi! Biar apa yang bukakan sendiri? Rahsia ini sudah sekian lama apa sembunyikan dari kamu. Hah? Wow! Banyaknya game! Tapi banyak game Papa Zola je. Wih, betul lah. Ini game Papa Zola. Kencatan kebenaran. Yang ini pula, Papa Zola garu-garu kejahatan. Sebenarnya, apapun kaki game, apa juga pembina setiap Papa Zola. Hah? Biar kebenaran. Benar, wahai kebenaran. Kalau apapun dulu kaki game, apa patut tahu jiwa kegaman saya? Oh, apa tahu? Sebab itulah apa halang kamu. Dulu apa pun macam kamu, semua game pun apa main. Makan game, tidur game, mengigau pun game. Game. Sampai mati pun mau main game. Hai, apa sudah buang banyak masa main game? Apa tak mahu kamu jadi macam apa dulu? Penuhilah masa dengan benda yang berfaedah. Wahai Gopal adalah lelaki kumaran. Saya janji lepas ni saya akan kurangkan main game. Hanya 12 kali sehari. Apa? Maksud saya sehari 2 kali. Seminggu 2 kali? Bagus anakku. Sudahlah tu oi. Tak payahlah dramatik sinematografik sangat. Inilah dia. Papa Zola, kekasih terang bendera. Oh, kekasih bini terangku. Tunggulah Papa datang menyelamatkanmu. Hah? Selamatkan? Isteri Cikgu Papa terperangkap dalam dunia game tu. Kita orang kena masuk dan selamatkan isteri Cikgu Papa. Dek. Kini game banyak susah tau. Huh? Tak ada orang pernah menang ini game. Tapi, Uncle kan pernah sampai stage boss. Hai, sampai saja. Tapi tak ada pernah menang juga. Tak apa-apa. Kali ini kita pasti akan menang game ni. Tapi macam mana mau masuk dalam ini game? Hah, saya tahu. Mana game tu? Mana? Cepatlah. Tak sabar nak main ni. Nah. Okey, Uncle akan kawal Papa Zola, kamu kawal Gopal dan kamu kawal Bobo Boy. Yeay! Alah, aku macam mana? Tak apa, kau boleh tolong kita orang. Ha? Tolong apa? Tolong tengok. Alah. Sedia semua? Sedia! Masuk sekarang! Yeah! Ayo, kita bergerak sekarang! Macam mana agaknya rupa rasa sebos ni? Eh, yang lagi penting, macam mana rupa Mama Dila? Mesti macam Papa Zola kan, Encik Bos? Wah! Fuyuh, kemas ni bilik ni. Siapa di situ? Hai! Mama Zila! Wah! Oh, kata Papa! Oh, dinda Mama! Apa ni kanda Papa dinda Mama ni? Gelilah! Mana dia raksasa bos yang terakhir tu? Hah?
Eh, bos raksasa dah larikan diri? Pengecut, nampaknya raksasa terakhir tu sudah melarikan diri. Kita sudah menang ini game. Ha, ya ke? Hooray! Ha, baru Kanda nak ajar. Dia dah mencicit lari. Wah, Kanda memang hebat. Siapakah gerangan mereka berdua ni? Izinkan hamba memperkenalkan diri. Ini Boba Boy. Dan hamba pula Gopal. Anak murid kegemaran Cikgu Papa Zola. Bila masa kau jadi anak murid kegemaran Cikgu, ha? Dah jadi Cikgu? Wah! Bangkanya dengan pencapaian Kanda. Sudah. Yang penting, Dinda sudah pun selamat. Ayo, Kanda nak surprisekan Dinda dengan membawa Dinda ke dunia baru Kanda. Wah, surprise! Bestnya! Ha, Adudu, keluarkan kita orang sekarang. Baik, bersedia! Ya! Yeah! Selamat kembali. Kita berjaya. Tahniah semua. Aduh, sakitnya kepala. Aduh. Macam. Bagaikan pinang di belah kapak. Kapak apa yang kamu maksudkan, ha? Tak apa-apa. Dah sampai ke kita, Kanda? Mana surprise-nya? Ya. Dah sampai. Tapi jangan buka mata dulu, Dinda. Sabar. Apa nak sabarnya? Mari saya bukakan. Surprise! Suami Dinda dah tumbuh misai. Ha? Apa kamu buat ni? Tutup balik mata Dinda tu. Kenapa? Kenapa ni? Kenapa semua benda tak tersusun ni? Biasalah ni, Dinda. Rumah orang bujang. Hei, bujang. Saya sudah kau. CD letak dalam rak pinggan. Pasal tanpa sengit. Baldi guna jadi bekas lampu. Dek, ini DIY lah, Dek. Kenapa ni, Papa? Tak ada apalah. Mama Zila ni dia nak bertukar jadi raksasa OCD je. No worries, peace yo. Bertukar jadi raksasa? Kamas dah susah ke semua ni? Mama Zila! Ayoyo, apa pasal kasi lubang ini bubong? Aduh, ya Dinda. Janganlah macam ni. Malu kan dia? Wah, rupanya semua benda dalam dunia ini tak tersusun. Biru dengan biru, merah dengan merah lah. Dah buat ada lori ke sini. Boleh jadi ni. Boy, kuasa tiga. Korang pergi halang raksasa Mama Zila tu. Aku akan cari penyelesaian. Baik. Cikgu Papa, kenapa jadi macam ni? Ha? Tak nampak. Cikgu! Cuba larikan diri je. Larikan diri? Jenaka apakah ini? Hai, kebenaran. Tak pernah larikan diri. Cuma nak angkat baju kat jemuran ni je. Nak hujan ni. Hujan apa? Terang benderang ni. Kenapa Mama Zila jadi macam tu? Mama Zila, berhenti. Ah,
Sebenarnya Mama Zila tu akan bertukar menjadi raksasa kalau dia nampak benda yang tak tersusun. Dia tu OCD tau. Ha? OCD tu apa? Alah, yang CD, VCD, DVD tu. Yaya, OCD tu apa? OCD tu Obsessive Compulsive Disorder. Ha? Alah, kiranya tak boleh tengok benda bersepah ke, tak tersusun ke, mesti rasa nak betulkan berkali-kali. Oh, cakap je lah macam kau. Apa? Sebab itulah masa Mama Zila dikurung dalam Mahligai Shadow tu, bilik dia kemas dan tersusun rapi. Semuanya mesti diletak dalam kategori yang tersendiri. Dan yang penting, simetri. Satu lagi kan, raksasa Gonohom tu sebenarnya baik tau. Mereka tu cuma nak jaga Mama Zila pada terlepas dan hancurkan dunia game. Jadi raksasa bos yang terakhir tu sebenarnya Mama Zila sendiri. Ya, tepat sekali, wahai anak muda. Jadi, raksasa ketam yang larikan diri tu takutkan Mama Zila bertukar menjadi raksasa? Bukan takutkan kita? Ya, tepat sekali lagi, wahai anak muda. Datuk, apa sekarang tak bagi tahu awal? Kan dah bagi tahu kan? Ingat tak masa nak masa kita masuk dalam dunia game tu? Kan ada kan? Tak dengar ke? Mana ada? Tak ada eh? Sebenarnya, Papa cuma mahukan Mama Zila kembali ke pangkuan Papa. Tak apalah. Mari kita sama-sama kasih selesai ini masalah. Terima kasih, wahai sahabatku. Sama-sama. Tapi ini lubang mau kasih bayar tau. Boleh-boleh. Tak ada masalah. Tapi hutang dulu. Rasakan ni! Besar banyak ruang kosong ni. Siapa yang ajak korang parking, ha? Alamak, serangan kita tak berkesan. Satu aja lagi. Mari sini kau! Barulah cantik. Apa dah jadi ni? Serangan semua tak berkesan. Tak dapat nak hentikan Mama Zila tu. Ya. Serangan tahu. Topi masih ingat. Ni baju zip dah sampai ke atas. Macam ni lah anak Mama. Apa tu? Kenapa semua bangunan tu tak sama tinggi? Apa dia nampak dengan bangunan-bangunan tu? Aku kena sama tinggi ke semua bangunan tu. Ini kenalah rendah sikit. Ini rendah lagi. Yang di pula kenalah tinggi lagi. Sudahlah sayang dinding tempayung. Rosak jahanam pekan ni nanti. Siapa kau ni, ha? Sampai hati dinda lupakan kanda. Mentah-mentahlah dah besar pacu. Cikgu Papa! Pedang Halilintar! Ni apa bengkok-bengkok ni? Dah, ambil balik. Berhenti! Golem Tanah! Sudah! Jangan seksa bini Papa! Apa kamu tak kesian ke tengok bini Papa ni? Tapi masalahnya Mama Zila nak hancurkan bandar. Itu masalah kamu, bukan masalah saya. Lepaskan aku! Tolonglah Boboiboy, cari penyelesaian yang lain. Nanti cikgu bagi tips ujian matematik, okey? Jawapan soalan 1 sampai 35 apa? Tips! Kamu faham tak tips? Bukannya jawapan! Kamu ni gagal bahasa Melayu ke apa, ha? Dah tahu? Kita kena sedut Mama Zila balik ke dalam dunia game. Ayo, dek. Dia bukan mau balik sana lah. Dia mau susun itu bandar. Tanya.
Kalau balik pun, hancurlah dunia game tu. Tak apa. Ada rancangan terbaik punya. Ha? Macam mana? Dia dah tak nampak bandar. Teruskan angin berdebu. Okey. Tolak! Siapa yang sepahkan pasu ni? Wah, memang berkesan. Lagi, lagi. Gerakan gila. Terima kasih. Ha, giliran aku pula. Tukaran jalan majeri. Mama Dila, cuba tengok ni. Kita dah sampai. Adudu. Sini. Mulakan. Baik. Cepat, sepakkan semua. Baik. Jangan. Oh, sudah berkesan. Kasih cepat lagi. Ayo. Letak balik barang-barang tu. La, tak kena, tak kena. Rasakan. Aduh. Alamak. Terus KO. Ayuh, ini serangan bos lah, dek. Satu kali hentak, terus mati. Bekas pelajar kanda ni. Baik, budak. Adeh. Aduh, kepala ku. Dek, apa ni? Belum sedia lah, dek. Mainlah betul-betul. Ayuh. Nampaknya harapan dunia pada kamu sahaja. Cuba nak boboiboy. Aduh, nyawa Mama Dila tu tinggal sikit. Mana kau nak lari, ha? Berani kau sepakkan bilik aku ni? Pecah tiga! Boboiboy kuasa tiga! Siap! Hiya! Tumbukan tanah! Pusaran taufan! Tentangan hari bintang! Dina! Apa dah jadi ni? Boboiboy dah selamatkan Dinda. Eh? Selamatkan Dinda? Ya, nampaknya kamu tidak akan tukar menjadi raksasa lagi. Sumpahan OCD itu sudah hilang. Hah? Iyakah? Terima kasih, Boboiboy. Sama-sama. Diorang pun tolong juga. Terima kasih semua. Terima kasih. Anak-anak, seorang singgit. Hah? Singgit ke? Okey apa singgit? Tak nak bagi aku. Eh, Pak Sini baliklah. Siapa suruh koyakkan duit, ha? Sini kau! Alamak, masih ada lagi OCD dia ni! Nasib baik tak jadi raksasa balik. Terbaik.
kamu. Rindunya kari kambing ama. Hei, Tombi, bapa berhenti. Hei, sini. Bertuah punya budak, dia lari balik rumah terus. Terbaik. Tok Abah sihat? Sihat. Hei, dah 3 bulan kita tak jumpa. Rindu cucu atuk ni. Boboiboy pun rindu atuk. Tada! Papa dah balik! Mana dinding bujuk-bujuk kebenaran ni? Papa! Huh? Papa dah balik! Bibi! Papa! Anak Papa! Rindunya anak Papa ni! Dah berapa elok jahat Papa kalahkan? Dah berapa pun spell Papa selamatkan? Ceritalah Papa, ceritalah! Tak adalah banyak mana. Dalam 12-13 dozen je. Kok ye benar kelentong? Satu dozen, 12. 12-13 dozen. Wah! 144 ke 156? Banyaknya. Hebatlah, Papa. Aduh. Pandai pula budak ni Mira. Siapa yang ajar ni? Awaklah yang ajar. Dah besar nanti, saya nak jadi macam Papa. Saya lah Pimpin Lolan. Anak kebenaran. Saudara kecomelan. Anak-anak comel, ya? Hei, kebenaran pun comel juga tau. Tengok ni, Saya lah Papa Zola. Musuh manja kejahatan. Kekasih kebenaran. Nak muntah. Dah. Balik. Eh, tunggulah. Kebenaran tak habis bermanja lagi ni. Hai, sudahlah tu. Mesti Papa Kanda penat, kan? Jom balik. Betul tu, Dinda kebenaran. Jom balik. Sedapnya bau. Wah! Ha, makan ya. Mama pergi ambil mi kari dan air. Hei, pandai betul lah Mama kamu ni masak. Papa, Bibi ada benda nak minta ni. Ha, apa dia? Wahai anak Papa. Bibi nak pakai tudung macam Mama, boleh? Hai, sudah tentulah boleh. Nanti Papa belikan ya. Tapi, Bibi nak sekarang. Bolehlah Papa, bolehlah. Mana ya? Ha, Papa tahu. Ish, ini tudung saji. Tudung juga kan? Ish, Papa ni kan? Alamak. Rasakan serangan Pipi Ninja. Tolong! Rasakan! Kamu ingat kamu je boleh jadi ninja? Rasakan serangan Papa Ninja! Ninja musuh! Apa yang kamu berdua bising-bising ni? Bini saya tu. Orang suruh makan, kamu berdua main pula ya. Hari sini. Help me. Sini. Urut atas lagi. Sini. Situ. Oh. Papa tengah tengok apa tu? Tengok gambar-gambar misi ni, ha. Wah, hebatnya Papa. Papa tak takut ke? Pipi kan tahu kebenaran. Mana pernah takut? Wah, Pipi pun nak jadi macam Papa. Saya lah Pipi Lola. Penyelamat Pos Vera. Patah pinggang kebenaran. Bapa bawalah Pipi ikut Bapa. Boleh Pipi di tempat ikut jahat. Adik! Lepaskan Papa!
Aduh, pinggang kebenaran. Papa, papa. Ya, Pipi. Eh, kenapa besar sangat mata kamu ni? Eh, masuk abuk nanti. Boleh tak Pipi nak tengok Paus Vera? Ah, tengoklah Papa Puas. Bukan sini. Pipi nak tengok depan mata. Baulah best. Nah. Dah cukup depan mata dah. Papa dikat. Tadi mata yang besar. Ini gigi pula yang besar. Yelah. Esok pagi Papa bawa ya. Janji ya. Esok bawa tau. Ya, Pipi pun tahu kan. Kebenaran. Tak pernah mungkin janji. Wah. Dudu. Apa kamu buat kat sini? Alamak. Apa? Kok kau ada kat sini? Anak siapa ni? Saya Pipi Zola. Lawan kejahatan. Anak kebenaran. Pipi Zola? Ya, Pipi. Putih, Intan, Payung, Indah, Zola. Zonaka, Adelia, Lazashia, Apsari. Ui, panjangnya nama. Tak susah ke Adi nak isi borang? Tak susah. Papa yang isikan. Hai, itulah kebenaran. Dah menyesal. Hai, mana bucuk-bucuk kebenaran ni? Dah lambat dah ni, oi. Tada! Cantik tak? Wah, cantiknya anak papa. Ha, macam nilah hari pertama ke sekolah. Ha, nah, bekal dan botol air. Terima kasih, mama. Sama-sama. Joya tak ada ke? Tak boleh bawa Joya. Dekat sekolah masa untuk belajar. Alah. Pipi masuk sekolah ya. Jangan takut-takut tau. Pipi tak nak sekolah. Pipi nak Joya. Hey, jangan macam tu Pipi. Joya kena duduk rumah. Dia kena memasak. Joya mana boleh masak? Nanti kena api terbakar. Papa nak Joya terbakar ke? Tak. Eh, kenapa ni? Siapa tu? Teacher Warni. Pipi ni ha. Dia takut pergi sekolah. Oh, inilah Pipi. Putri, Intan, Payung, Indah, Zola, Zulaika, Odelia, Ladasha, Afshari. Teacher Wani tahu nama Pipi? Bukan nama Pipi je teacher tahu. Nama Joya pun teacher tahu tau. Teacher kenal Joya? Kenal sangat. Joya baru je telefon. Dia suruh Pipi belajar sungguh-sungguh. Hah? Okeylah, jom teacher. Iya. Kita masuk kelas. Jom. Bagus teacher Warni ni. Pipi tak menangis pun. Anak papa dah masuk sekolah. Siapa nak terbaik kebenaran nanti, oi? Joya kan ada. Tak nak Joya. Nak Pipi. Anak papa. Apa papa ni? Dia pula yang menangis. Vroom, vroom. Kereta kebenaran. Pipi nak naik. Pipi ulang kaji ni. Papa janganlah kacau. Jomlah main Pipi. Jomlah. Joya pun dah tunggu dah ni. Okey, kalau nak main, Papa jawab soalan-soalan ni dulu. Kamu nak kebenaran jawab soalan budak tadi kah? Bagaikan kacang yang sememangnya kacang. Ini bukan sebarang kacang tau. Jawablah. Ke arah mana bas ni bergerak? Kiri ke kanan? Depan dan belakang bas ni sama je Pipi, oi. Macam mana kebenaran nak tahu? Papa ni mestilah ke kanan. Apa asal pula? Tengok ni. Kita tak nampak pintu bas dari gambar ni. Jadi pintu bas mestilah di sebelah sana. Kalau pintu sebelah kiri, pemandu sebelah kanan. Jadi bas akan bergerak ke kanan. Hai, soalan dah apalah macam ni. Lukisan ni yang tak betul. Next. 16, 6, 68, 88, 98. Dekat mana bas tu parkir, Papa? Senang je ni. 88. Papa cakap senang je kan? Dah siap ke belum? Kebenaran rasa ini mesti soalan yang salah ni.
Salahkan soalan pula. Jawapan dia, bos pakai indipetan nombor 87. Ah, soalan gambar terbalik rupanya. Soalan ke tadikan apakah ini? Eh, marah pula. Ha? 30 meter je? Ha? Ha? Kebenaran, tak pernah tak kelakar. Ha, siap. Papa, papa, cantik tak? Ha, ya. Papa. Ha, cantik. Ha? Ha. Ha, handsome juga kebenaran ni. Papa, jom main kat luar lah. Pipi nak main basikal. Ah, okey. Ha, jom. Wih! Hebat tak Pipi? Hebat. Hai, pandai anak Papa. Ish, Papa ni tak tengok pun. Ha? Eh, alamak! Dah hujan! Eh, jom masuk Pipi! Hoi, nasib baik sempat masuk sebelum lebat kan? Eh, mana Pipi? Mana Pipi ni? Pipi main sorok-sorok ya. Sini ke? Sini? Tak ada pun. Pipi? Janganlah main-main. Apa ni? Pipi, anak kebenaran. Pipi dengan Mama. Alamak, apakah kebenaran? Hai, mana muat dah Pipi, oi. Banyak barang ni. Eh, sikit je Papa. Si Joya, baju-baju dia, Miau, kesel, kuda terbang, kesel untuk kuda dan kesel untuk Miau. Apa kamu ingat kereta Papa ni lori ke Pipi, oi? Mana kamu berdua nak pergi ni? Si Pipi ni ha, nak merasa balik kampung. Pipi tak pernah balik kampung naik kereta. Joya pun tak pernah kan? Barang-barang dah ada. Kopi O siap. Spek hitam siap. Check signal. Check cermin. Dan check tali pinggang keledar. Tali pinggang Pipi nak okey tak? Okeylah tu. Mana okey Papa? Kan ada kursi booster tu, pasanglah. Yalah. Macam ni? Tonton ni kan? Ish, awak ni. Macam ni lah. Mama juga yang pandai. Terima kasih. Nak ikut? Tak ada kerja. Okey. Kami gerak dulu. Tata titi tutu. Turun. Dah sampai. Kejap je. Yelah. Nek P kan duduk depan rumah kita je. Ya, tak yelah, Papa. Lama cucu Nek P tak balik. Baru Pipi tidur rumah Nek P semalam kan? Macamlah kamu tak tahu. Kebenaran sentiasa merindu imu. Papa, cepat siap. Dah nak siap dah ni. Tak sabarnya. Kan Joya? Langit pun cerah. Sesuailah untuk camping bersama kebenaran. Hujan. Macam mana ni Papa? Macam mana apa? Tengok TV makan popcorn lah. Apa ni Papa? Papa dah janji nak camping. Malam nak cerita-cerita hantu. Baiklah. Kita camping sahaja di dalam rumah. Papa, lampu dah terpadam. Pipi takut. Apalah kamu ni? Gelap pun takut. Apa tu? Siapa tu Papa? Nenek kebayang. Nenek Pi. Oh,
Main kemping-kemping tak ada nepi ya. Ha, masuk nepi. Ceritalah hantu. Oh, cerita hantu. Boleh. Nenek, nenek, si bungkuk tiga. Apa nepi ni? Siang malam asyik berjaga. Janganlah nyanyi macam tu. Seramlah. Papa ni, dia pula yang mana takut. Mana ada. Kebenaran. Tak pernah takut. Mencari masa di mana ada. Luangkan masa bersama keluarga. Lain kali nak pergi camping, roja lah. Papa? Oh, Papa. Ha? Ya, Dinda. Belikan cili. Nak masak lemak cili api. Tapi tak ada cili ni. Hai, tak ada cili. Tapi api masih ada kan? Ya, Dinda sayang. Cili je ke? Tomato, gula, garam, kicap semua ada ke? Cili je. Ya. Tata titi tutu. Tata, Tata takutlah tu. Hai, kebenaran. Mana pernah takut? Ngeri je. Hai, Papa nak pergi mana tu? Pergi kedai Taya. Pergi kedai. Beli cili api lah, Pipi. Oi. Nak ikut. Kamu duduk rumah je lah. Tak nak. Nak ikut. Duduk rumah. Nak ikut. Duduk rumah. Tak payah ikut. Duduk rumah. Jom ikut. Papa kata, jom ikutkan. Hai, keras kepala betul lah kamu ni. Yelah, jom. Papa! Apa-apa? Papa lupa ke? Belum sampai kedai. Macam mana nak lupa? Bukanlah Papa, tapi keledar. Alah, dekat je kedai tu. Depan tu aja. Mana boleh Papa? Ini keselamatan tau. Papa tak sayang Pipi Mestilah sayang. Intan payung kesayangan Papa ni. Kalau sayang, kenalah pakaikan topi keledar. Kalau tak, Pipi bagi tahu Mama. Jangan! Papa ambil topi keledar sekarang juga. Ha, tahu takut? Ingatlah, anak kamu mungkin keras kepala. Tetapi kepala mereka tidaklah keras. Pakailah topi keledar. Utamakan keselamatan dan kebenaran. Papa, jom kita keluar main. Keluar main? Main kat dalam rumah je lah, Pipi. Oh, main dalam rumah ya. Kalau nak berhenti, kenalah. Yeay! Yeay, main! Yelah, pergilah main. Papa duduk kat tepi ni, ya. Apa ni, Papa? Tolaklah Pipi. Hei, kebenaran. Mana pernah menolak? Ha, betul lah. Papa tak boleh tolak pelawak untuk menolak Pipi, kan? Kebenaran dah terkena. Ha, tolak cepat. Ha, okey. Sedia? Yeah! Wah! Alamak! Papa ni kan? Cepat papa, cepat! Happy day! Pipi! Jangan risau, Pipi! Papa akan sambut kamu! Tak bestlah main dengan Papa ni. Tapi, Pipi tetap gembira. Dapat luangkan masa bersama Papa. Terima kasih, Papa. Nanti kita keluar lagi, ya? Luangkan masa bersama anak kita, walaupun untuk sebentar sahaja. Pesanan kebapaan dari kebenaran.